شهري 300,000 روبية قمت بنكاحه وبجهاد المهر المدفوع ورضيت به. Masya Allah, diturunin pas acara. Tuh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Begitulah tradisi di Madura nih, sahabat. Bu Oni Sirsa Amantan, Bu. Madula. Madula. Tadi ini fan-nya Madula datang semua ya. Viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Slamet dari Pamekasan Madura. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabati semuanya? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada malam hari ini saya agak sedikit kaget karena mendapat undangan, katanya sahabat Kacong ingin menikah lagi. Soalnya dari kemarin-kemarin saya tidak pernah mendengar lagi tentang sahabat Kacong, dan tiba-tiba ada undangan. Makanya saya sangat penasaran siapakah perempuan yang akan dinikahi sahabat Kacong ini dan bagaimana acaranya. Pokoknya kita lihat saja besok sahabat, karena acaranya katanya Jumat pagi. Acara di sana sekitar di undangannya jam 7.30. Sedangkan perjalanan dari Pamekasan ini, dari rumah saya ke rumah sahabat Kacong sekitar 1.30. Mungkin saya habis sholat subuh, siap-siap langsung berangkat, karena kata sahabat Kacong saya diajak untuk ikut lamaran atau iringan pengantin ke rumah calon istri beliau. Pokoknya yang penasaran ikuti terus videonya, bagaimana sih keseruan atau adat-adat yang ada di Madura ini, dan siapa sih istri dari sahabat Kacong. Pokoknya ikuti videonya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan share ke media sosial kalian semua. Kacong dapat barang baru, bos. Nih yang nganter, Masya Allah. Ini sahabat, lengkap sama kasur, sama lemarinya juga nih. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Mantap lah. Mantap. Allahumma salli wa sallim wa sidra wa al-dihim wa al-ilm wa tafadhal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidina ibadika wa asrafi abbalik. Kelapan ucapan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ngereng langsung berangkat. Ya tari Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Gimana Cong, gimana Cong? Sudah siap nih? Siap, siap. Ini ke tempat manten putri berapa menit? Sekitar 30 menitan. Hah? Setengah jaman mungkin. Oh, setengah jaman, agak jauh. Mengkorang mobil, boleh. Kita bareng Bang Abur. Mantap, Bang Abur. Eh, Bang Abur bareng saya aja ya? Siap. Oke, Bang Abur nanti bareng saya nih. Nanti motor saya parkir di sini aja ya. Oh iya ya. Mantap. Dimana? Dimasukin aja mungkin. Oke, siap. Nih, Masya Allah. Mana Ibu Negara? Itu di sana, siap, di sana. Udah mau siap di mobil. Yuk. Oke, siap. Sempat Kacong udah siap juga. Samen itu berangkat dari Bangkalan Pak, dari ini, Sidoarjo. Enggak, dari Bangkalan. Oh, dari Bangkalan ya. Berapa jam? Satu jam. Ya. Berangkat jam berapa tadi? Tadi setengah enam. Setengah enam ya. Setengah enam berangkat.
Insyaallah. Parkir dulu. Saya tunggu di mobil ya. Ini masya Allah sahabat, ini bagian yang nganter Madullah. Nih, masya Allah, mantap bos. Mantap. Masya Allah, masya Allah. Siapa? Masya Allah. Kita sambil nunggu Bang Abu ini. Dari sahabat kacong, masya Allah, masya Allah, masya Allah, mantap, 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 masya Allah, mantap. Nih pasukan anti huru hara, pasukan anti huru hara, mantap, masya Allah, mantap, mantap. Nih, oke, kita ngikutin lagi, bos. Unik ya. Baru sekarang. Pak, kalau di Bangkalan itu sama enggak adatnya kayak di sini? Ada. Ada juga ya. Lemari, kasur, sofa. Jadi perlengkapan rumah tangga itu memang dibawa pada saat nikahan gitu ya. Ada kadang juga yang waktu lamaran, Pak. Oh, pas waktu lamaran ada juga. Dan ini ternyata saya kira ditaruh mau diturunin ini ya langsung. Ya. Langsung diturunin kayak gitu. Sebelah. Masya Allah. Tempat Pak Faiz gak ada ya? Kalau di... Tapi mungkin tidak semua daerah ya. Tapi kalau pas di daerah saya itu kayaknya sudah gak ada kayak gini. Tuh, sama lanjang tempat tidur itu diturunin semua, masya Allah, masya Allah. Sayangnya telat datangnya Pak. Hah? Harusnya pertama tadi. Iya, ini sebenarnya rombongan awal ya, cuma ada sedikit kendala barusan. Macet tadi. Nih, masya Allah, diturunin pas acara. Tuh. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Begitulah tradisi di Madura nih sahabat. Masya Allah. Oh, kabel. Masya
Masya Allah, Masya Allah. Tuh lengkap semua. Lepas sama meja hias. Masya Allah, Masya Allah. Sahabat Kacong sekarang sudah menikah lagi, dan saya penasaran siapa sih istri dari sahabat Kacong ini. Kita coba lihat sahabat. Masya Allah, mabruk, mabruk, alfa mabruk sahabat Kacong. Ternyata sahabat, istrinya ini adalah teman main filmnya atau artisnya nih sahabat. Ini kayaknya cinlok, cinta lokasi. Sutradara menikahi pemain filmnya ini. Mudah-mudahan sahabat Kacong dan istri menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Ini lagi sesi foto-foto dulu sahabat Kacong bersama istri. Dan ternyata sahabat, di belakang panggung ini banyak penggemarnya Madullah, karena sahabat Kacong ini di daerahnya dikenalnya bukan sahabat Kacong tapi Madullah, dan banyak para penggemarnya yang datang ke tempat ini sahabat. Masya Allah, Masya Allah. Dan Masya Allah sahabat, ini penabuh hadra ini banyak pemain dari Madullah. Coba perhatikan, ini Kacong Rian, dan ada saudaranya sahabat Kacong juga. Masya Allah. Dan kita coba lihat ini para penggemar sahabat Kacong nih sahabat. Ini siapa mantan Bu? Madullah. Ini fannya Madullah datang semua ya. Viral. Sering lihat videonya Bu? Video Madullah pernah lihat enggak? Iya. Oh, lihat. Ini pemainnya sama Madullah yang ini kan ini. Sukses, mabruk. Sampean kapan nyusul, Pak? Tahun depan, Pak. Tahun depan. Insya Allah. Tahun depan ngapain? Iya, nyusul. Nyusul. Iya. Nyusul ke mana? Bisa ke rumah.